Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di Jalan Dendels. Pada video yang lalu saya mencoba terapi garam Patu Terjo yang ada di sekitaran Pantai Jetis ya. Nah ini saya mau ke Kuto Arjo. Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Jadi saya mau melintasi jalan Ketawang atau jalan yang menuju ke Kuto Arjo. Jadi kalau di perempatan sana itu kalau ke kiri itu ke Pantai Jetis. Nah ini saya mau ke kanan yang ke arah Kuto Arjo, melewati jalan Ketawang. Oke, ikuti perjalanan saya ya. Nah pada video kali ini saya pengen lewat aja jalan itu, jadi mau ke Kuto Arjo, terus pengen lewat sini aja, soalnya jalannya itu kayaknya udah bagus deh, udah kayak cor semen begitu, banyak pak polisi di sini. Nah ini jalanannya kan sudah kayak semen cor gitu ya, jadi enak. Sebenarnya saya belum pernah ya lewat sini. Nanti kita akan nemuin apa aja nanti ada di video ini. Oke? Jalanannya lebar, hampir sama dengan jalan Dendels yang ruas yang sini ya tadi ya. Balai Desa Koramil Gerabak, berarti ini daerah Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo. Oh, saya paling suka kalau lewat jalan yang kayak gini. Tuh, itu jalanannya sangat lurus dan bagus banget gitu. Tapi untuk sampai di Kuto Arjonya, saya kurang tahu nanti berapa lama ya. Tadi barusan nambahin bensin, bensinnya tinggal sedikit, terus tak tambahin sedikit gitu. Takutnya kalau nggak ada penjual bensin di sini, ada sutet sampai sana tuh. Mau lewati jembatan. Kita salip truknya. Jalanannya sudah berubah menjadi jalanan aspal. Oh, di sini ada pom bensin juga. Truknya gede-gede. Ini apa ini? Perempatan. Perempatan atau apa ini? Purwodadi, Purworejo. Oh, kita ambil yang lurus saja, teman-teman. Pasar Gerabak. Jalannya panas. Gak ada pohonnya di pinggir-pinggir. Oh, sawahnya luas banget. Ya, jalanannya aspal lagi. Iya. Yeah. Aspal yang bergelombang, teman-teman. Wah, ini belum kena perbaikan ini. Aspalnya pecah-pecah. Ah, di belakang mobil lubangnya gak kelihatan.
Polsek Grabek. Masih daerah Grabek ya di sini. Awas, hati-hati. Kayaknya kita harus salip aja deh. Iya. Wow, jalannya berdebu. Ternyata seperti ini teman-teman jalannya. Tadi saya kira kalau udah bagus dari jalan Dendels itu udah bagus terus sampai ujung SMP Negeri 7 Purworejo. Nah, ini ada. Ini sepertinya udah mau diperbaiki mungkin ya. Ini pinggir-pinggirnya sudah digali-gali gitu. Nah, ini sudah masuk lagi ke jalan cor semen. Jalan beton. Berarti cuman ruas yang tadi yang belum diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki semua bagus banget nih. Bisa rata. SMP Negeri 10 Purworejo. Wow, jalannya lurus banget. Nah, ini di sini juga ada pom bensin. Ini Pertamini. Sepanjang mata memandang adalah tanah pertanian, sawah pertanian. Oke, kita akan salip truk. Jalannya luas banget, lebar. Ini sudah sampai di daerah yang banyak pohonnya di pinggir-pinggir. Jadi agak lumayan, nggak terlalu panas. Nah, ini daerahnya sudah mulai rame di sini. Pintu air. Apakah kita sudah masuk ke Kutoarjo? Sepertinya sudah mulai ramai di sini. Masjid At-Taqwa. SMK YPE Sawunggaling. Jalan Sawunggalih Kutoarjo. Oh, sudah masuk Kutoarjo, teman-teman. Jadi ini suasana di Jalan Sawunggalih Kutoarjo. Lumayan ramai jalannya. Aktivitas-aktivitas juga banyak. Ada perlintasan kereta api. Kutoarjo. Kita lurus aja. Jalan MT Haryono, Kutoarjo. Nah, kita sudah sampai di jalan utama, jalan nasional Kutoarjo, teman-teman. Kalau ke kiri itu ke arah Purworejo. Kalau ke kanan itu ke arah Purworejo. Hotel Sawunggalih.
Nah, di depan itu adalah alun-alun Kutoarjo. Oke, kita sudah sampai di alun-alun Kutoarjo, teman-teman. Jadi dari jalan Dendels tadi kira-kira 20 menit sampai alun-alun Kutoarjo. Berhenti persis di depan alun-alun Kutoarjo.